no me liebre. Tarik nafas dulu. Rencana kita mau survei ke Goa Belanda. Goa Belanda. Lokasinya ada di? Lokasinya ada di Blok CR, Desa Citarek Kidul. Citarek Kidul. Oh, Goa Lu. Goa Lu ya. Wah, pemandangannya. Huh, aja. Tenang Pak, ini cuma ini doang tanjakannya. Cuma ini doang. Sisanya nanjak lagi. Sisanya nanjak terus. Mantap. Ayo semangat. Kalau istilah anak cinta alam lagi ada ekonomi nih, ketemu Jan nih. Semangat kakak. Mari langsung. Okay. Oh, sempat. Puncak bentar lagi kakak. Ini dulu jalan yang ini. Ini bekas pada zaman Belanda itu dipakai untuk akses mobilisasi. Tapi kendal. Pakai kuda. Semacam delman gitu. Iya, delman. Berikutnya sahanya anu pernah melihat iya na kuda nate. Iya. Kepatunanya. Ya. Satu kuda. Dihalap iya seberapa. Kakairnan ngaliwat sih. Ngaliwat tuh jangan Belanda sih. Yeah.
mantap. Mana nih? Yang makan. Mana gua? Itu guanya, Pak. Beranda guanya, jadi yang disebut dengan gua Belanda. Kita coba lihat ke dalam. Kuning krum. Airnya bersih kan? Luar biasa kan? Ini gua Belanda. Tentang gua ini, Pak. Gua ini apa namanya? Belum secara jelas memang belum bisa kita pastikan fungsinya apa, tapi kalau lihat karakter secara teknologi lihat guanya kemungkinan buatan memang. Gua buatan, tapi fungsinya memang masih banyak yang harus kita lihat, termasuk referensi-referensi sejarah sekitar sini gitu ya. Itu saja dulu. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya, itu tadi perjalanan kita menuju ke Gua Belanda. Menurut informasi bahwa gua itu sudah ada sejak lama, dan memang tadi menurut Pak Juliadi bahwa gua tersebut adalah gua buatan. Oke, terima kasih banyak sudah melihat videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.